Baiklah, kita bersama kembali untuk segmen Museumku, Warisanku. Di mana untuk hari ini kita ini akan sedikit merungkai, mengupas sedikit sebanyak mengenai Museum Alat Kebesaran Diraja. Di manakah ia, apakah mungkin sedikit sebanyak sejarahnya. Jadi kami akan bawakan kepada audiens hari anda ini. Tahun, ya? Museum Alat Kebesaran Diraja. Kadang-kadang ada juga yang kurang pasti di mana tu sebenarnya, macam pernah aku mendengarnya. Kalau dulu namanya bangunan Alat Kebesaran Diraja, namun telah pun penukaran nama ya semenjak daripada Jubli Emas ya. Baik, untuk seterusnya kita akan berkongsi maklumat ni mengenai dengan Museum Alat Kebesaran Diraja, dan kita berbesar hati menerima tetamu kita ini pada pagi ini bersama dengan Yang Mulia Puan Siti Nurhayati Haji Murni, iaitu pegawai saintifik Pengurus Museum Alat Kebesaran Diraja. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, apa khabar pada pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Baik, untuk pertama-tama, Puan, akan kami tanyakan kepada Puan. Mungkin dapat sedikit sebanyak kongsikan di hari ini, di manakah Museum Alat Kebesaran Diraja ini dan bila Museum Alat Kebesaran Diraja dirasmikan? Mesti cua dia pelani pelajaran ini. Silakan, Puan. Silakan, Puan. Museum Alat Kebesaran Diraja ianya terletak di Jalan Sultan Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Okey, bangunan Museum Alat Kebesaran Diraja ianya telah dirasmikan dan dibukakan pada 30 September 1992 oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah. Sempena sambutan Jubli Perak ketika Baginda menaiki tahta 25 tahun. Mengenai dengan pengisian konsep Museum Alat Kebesaran Diraja ini, ianya mempunyai visi dan falsafah Melayu Islam Beraja dan mempamerkan barang-barang alat kebesaran diraja dan juga perhiasan diraja negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah. Dan itu yang telah dikongsikan yang mana telah dirasmikan pada sekitar tahun 1992 30 September. Jadi memang cukup lama sudah bangunan ataupun Museum Alat Kebesaran Diraja ini, dan pastinya ianya adalah tempat yang sesuai juga dikunjungi bukan saja daripada penduduk kita ini negara Brunei Darussalam, pastinya mendapat tempat juga bagi pengunjung-pengunjung dari luar negara. Tapi oleh kerana pada masa ini mungkin agak sukar dengan adanya situasi COVID-19 ini, mungkin pada masa ini ditutup. Ya, ditutup untuk sementara. Untuk sementara waktu ya. Ya, sementara waktu. Ya. Alhamdulillah. Baik, dan juga mungkin juga kepada audiens yang khususnya biasanya kalau daripada museum ataupun daripada jabatan-jabatan lainnya kalau ingin mempamerkan juga atau mempunyai kuis-kuisnya, pasti juga ada soalan-soalan aninya bila dan juga sempena apa. Jadi sebanyak ada juga kita ni menambah informasi berkenaan 30 September 1992 dan ianya sempena Jubli Perak dan itu juga telah pun sedikit sebanyak kita dikongsikan sejarahnya. Bagaimana pula dengan galeri-galeri yang ada di museum berkenaan? Okey. Terdapat 4 galeri utama di dalam Museum Alat Kebesaran Diraja. Galeri pertama merupakan galeri istiadat perpustakaan yang mana galeri ini yang terdapat di kawasan Zon A, ianya mengandungi usungan diraja perpustakaan Baginda pada tahun 1968. Selain daripada itu juga terdapat alat-alat kebesaran diraja di kawasan Zon A tersebut. Okey, yang kedua pameran diraja. Okey. Galeri yang kedua tu pameran diraja ini mempamerkan sejarah ringkas mengenai Kebawah Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan sewaktu Baginda kanak-kanak sehingga pertabalan Baginda dan juga sehingga perpustakaan Baginda pada tahun 1968. Okey. Okey, gambar-gambar, objek-objek dan juga model-model yang terdapat di sana menunjukkan kronologi sejarah Baginda sewaktu Baginda kanak-kanak, sewaktu Baginda mempunyai pendidikan, aktiviti kesukanan dan juga perkahwinan Baginda. Selain daripada itu, juga menunjukkan alat-alat kebesaran diraja seperti
kucing emas dan juga tongkat ajai. Okay. Pameran seterusnya ialah pameran Jubli Perak. Okay. Pameran Jubli Perak ini menunjukkan pameran usungan Jubli Perak ya, yang disambut ketika sempena sambutan Jubli Perak Baginda menaiki tahta 25 tahun. Okay, pameran ini menunjukkan suasana pada ketika tu, pada 1992 tu. Selain daripada suasana yang diraikan pada tahun 1992, terdapat juga bendera-bendera peribadi kebawah Duli Yang Maha Mulia, bendera kerabat diraja, wazir-wazir, cetria-cetria, menteri kabinet serta pihin-pihin dan pengiran peranakan dan juga itulah bendera negara. Okey, yang keempat ialah pameran Jubli Emas, iaitu pameran 5 dekad Baginda menaiki tahta. Jadi di sana telah pameran itu menunjukkan pameran Jubli Emas sempena Baginda Sultan menaiki tahta 50 tahun pada tahun 2017. Dan sebenarnya kita ni sendiri merasainya juga, kita ni sendiri menyaksikannya dan juga ikut sama berantisipasi dalam sambutan berkenaan pada tahun ini pada tahun 2017 yang lalu. Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya mungkin alhamdulillah. Dan kalau kita melihat juga ya, mendengarkan juga tadi, pastinya Muzium Kebesaran Diraja ini banyak menyimpan alat-alat kebesaran diraja, dan memang tidak dapat dinafikan juga pastinya purata pelawat-pelawat ya, tidak kira daripada negara Brunei Darussalam dan pastinya dari luar negara juga turut meningkat untuk menyaksikan sendiri dengan depan mata kita ni, melihat pameran-pameran yang telah pun disediakan. Jadi mungkin ada di antaranya, mungkin pada masa ini dah ada kita ni lawat tenaga, tapi mungkin ada di antara penonton-penonton kita ni yang ingin mengetahui waktu-waktu lawatan dan juga bila jamnya beroperasi jika kita ni COVID-19 ini kembali seperti biasa ya, kita ni dapat menjalani kehidupan seperti biasanya. Mungkin dapat dikongsikan bila waktunya beroperasi, waktu-waktu lawatannya juga. Okey, waktu-waktu lawatan di Muzium Alat Kebesaran Diraja dari hari Isnin hingga hari Minggu, kalau sekiranya ada masalah tu. Betul. Okey, ianya beroperasi dari pukul 9 hingga pukul 4:30 petang. Alhamdulillah. Jadi itu antaranya yang telah dikongsikan, iaitu pada jam 9 pagi hingga 5 petang ya. Dan sekali lagi Auda, kami pastikan kepada Auda, ini adalah waktu sebelumnya COVID-19 dan juga insyaAllah selepasnya penularan COVID-19 ini dapat dibendung, insyaAllah akan beroperasi seperti biasa. Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya mungkin dapat dikongsikan, selain daripada galeri utama ini, adakah terdapat juga galeri-galeri lainnya? Galeri-galeri yang lain, terdapat sebuah galeri yang merupakan galeri sementara, ia merupakan walkway dan galeriannya mempamerkan bahan-bahan koleksi pesambah kebawah Duli Yang Maha Mulia daripada pembesar-pembesar negara. So biasanya sebanyak 8 hingga 10 bahan akan dipamerkan dan ianya merupakan secara sementara lah, dalam masa 3 bulan ianya akan ditukar kepada bahan-bahan pesambah yang lainlah. Alhamdulillah. Dan nanti kita akan kongsikan beberapa gambar, mungkin daripada rujukan gambar nanti puan dapat mengongsikan lah, bercerita sedikit lah mengenai dengan apa yang akan dikongsikan nanti. Dan mungkin di kesempatan ini juga ingin kita tanyakan juga, barangkali bagi mereka yang bertugas, memang kita ni dah lupa juga dengan orang-orang yang bertugas di dalam ini, berapa orang semuanya, mungkin dalam berapa jangkauan berapa orang, dan siapa saja ni yang menggait orang-orang kita ini ataupun pelancong-pelancong luar ini untuk membawa menyaksikan pameran-pameran ini. Okey, Muzium Alat Kebesaran Diraja kami mempunyai sebanyak 20 staff dan mereka ini
bekerja secara bergilir lah, bershift. Ya, sebab disebabkan ya dari Isnin sampai hari Minggu lah, kecuali cuti-cuti awam macam baru ditutup Ya, baru ditutup. Ianya penerangan akan diterangkan mengenai dengan galeri-galeri ini. Kami mempunyai Chief Attendant Dewan dan juga Attendant Dewan lah untuk menerangkan galeri-galeri ini. Dan jika Jabatan Museum menerima daripada pembesar-pembesar negara, pengurus bangunan sendiri juga yang akan itulah menerangkan mengenai dengan galeri-galeri bersama dengan pengarah dan juga pegawai-pegawai kanan Jabatan Museum. Alhamdulillah. Ya. Baiklah, Auda. Di pagi ini juga telah pun alhamdulillah di kesempatan ini dikongsikan oleh tetamu undangan kita pada hari ini, Siti Nur Hayati, akan sedikit gambar yang akan dijelaskan sendiri oleh beliau akan gambar yang telah pun disediakan di kaca TV Auda sekarang ini. Mungkin dapat kalau dijelaskan. Tahu di mana ni? Berdekatan dia semua bangunan kita ni. Macam pernah aku melihat punya, tapi di mana? Mungkin dapat dijelaskan oleh puan sendiri. Okey, gambar pertama menunjukkan bangunan kawasan luar Museum Alat Kebesaran Diraja. Ianya telah terletak di Jalan Omar Ali Saifuddin dan terletak berdekatan dengan RTB juga. Hampir saja sama hampir kita. Hampir saja boleh berjalan kaki. Tak pernah aku nampak. Baik, mungkin selanjutnya juga Puan, ini juga adalah antara gambaran dari luar. Dari luar juga, sebelah kiri lah. Ini left wingnya lah, macam mana bangunan ini dia telah digambarkan. Dan juga Auda, di pagi ini akan dapat kami saksikan sebentar lagi. Ini antara gambar telah pun disaksikan. Dan di sana adalah pintu masuk ya? Ya, pintu masuk. The main entrance untuk masuk. Dan juga telah pun disaksikan ada sedikit tempat rak kasut di sana. Di mana pelawat perlu membuka kasut atau bagaimana? Pelawat diperlukan untuk membuka kasut. Jadi para pelawat akan diberi selipar lah untuk atau masuk ke dalam bangunan Museum Alat Kebesaran Diraja. Baik, siapa kita ni memang bukan saja di waktu siang, kalau di waktu malam memang sesuai kalau kita ni mengambil gambar di kawasan bangunan Museum Kebesaran Alat Diraja. Jadi kalau dulu biasanya sebelum ada COVID ini, bagi mereka khususnya mungkin mereka pre-wedding ataupun mereka yang akan berkahwin dan sebagainya, pasti mereka menggunakan tempat-tempat sedemikian ini untuk mengukir lagi ataupun mengindahkan lagi gambar-gambar dalam album mereka. Dan juga mungkin para pelancong juga mengambil kesempatan ini untuk mengambil peluang bergambar bersama dengan rakan-rakan mereka dan juga seisi keluarga mereka. Jadi kami saksikan kepada Auda di pagi ini. Dan inilah dia. Yes, waktu Museum Alat Kebesaran Diraja di sekitar waktu malam. Memang lawa. Memang cantik suasananya. Pemandangan itu. Dan juga pada waktu malam sekali lagi ianya tidak dibuka ya. Jadi khusus kepada Auda, mungkin hanya pelancong untuk yang ingin menyaksikan ataupun ingin pergi pada selepas penularan wabak COVID nanti ini, kami harapkan untuk habis kita kenali sedikit ataupun ketahui bilakah waktunya beroperasi. Betul. Baik sekali. Kalau tadi kita ni melihat pemandangan dari luar, sekarang ini kita ni melihat di dalam lagi. Mungkin dapat dikongsikan daripada Puan Siti Nur Hayati sendiri mengenai dengan gambar yang akan kita kongsikan. Okay. Mungkin ini dia. Kalau dilihat daripada sudut gambaran ya, sebelah kanan, sebelah kanan menunjukkan payung dadu, checkered umbrellas, yang mana bahagian atasnya mempunyai warna keemasan dan mempunyai tassel dan gabungan warna-warna daripada warna kuning, merah, hijau dan putih. Okey. Payung ini akan biasanya dibawa oleh 8 orang awang-awang yang berpakaian hitam. Yang mempunyai pakaian itulah istiadat berwarna hitam, dan ini mewakili keharmonian dan kemakmuran antara kebawah duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan dengan wazir-wazir. Dan kalau kita melihat payung di sebelah itu, sama juga. Manakala payung di sebelah kiri, ia menunjukkan payung kawan
dengan dua kombinasi warna. Warna kuning dan juga warna merah. Warna kuning, payungan ini juga akan dibawa oleh 40 orang awang-awang. Warna kuning melambangkan ke bawah duli Yang Maha Mulia, Baginda Sultan. Dan warna merah melambangkan rakyat Brunei Darussalam. Payung ini adalah simbol kepada hubungan rapat ke bawah duli Yang Maha Mulia, Baginda Sultan dengan rakyat. Alhamdulillah. Brunei Darussalam. Jadi bagi Auda, mungkin pengunjung pastinya masuk saja pintu masuk, nampak tetua payungannya. Nampak tetua. Jadi ini barangkali tempat yang pertama barangkali akan diperkenalkan kepada pengunjung-pengunjung. Jadi mungkin dapat dijelaskan lagi, Puan, antara gambar seterusnya. Salah satu gambar yang disediakan. Jadi biasa kita ini melihatnya dalam hari apa ni kenegaraan ataupun hari kebesaran, pastinya ada ni kita ni saksikan, mungkin dapat dikongsikan ni, Puan. Gambar seterusnya menunjukkan snippet dan taming. Ianya snippet dan taming ini akan dibawa oleh 40 orang awang-awang, yang mana snippet akan di apa namanya ni, akan dibawa pada sebelah tangan kanan, manakala taming akan dibawa pada sebelah kiri. So pembawa alat tersebut akan menggunakan itulah berpakaian istiadat sepenuhnya yang berwarna merah ketika istiadat berlangsunglah. Alhamdulillah. Baik, itu sedikit sebanyak telah pun Auda dapat saksikan bersama di pagi ini, sedikit penerangan dan ini juga telah pun membuatkan kita ni ingin lagi pergi ke sana, walaupun kita ni pernah sudah pernah ke sana, tapi mau jual lagi ke sana. Saya merasa kadang-kadang bila perkara ni sudah dihadkan, rindu juga rasanya untuk pergi ke sana tu, Puan. Baik, untuk hari ini juga ini. Kalau ini barangkali ruangan di mana ni? Ruangan di atas ataupun di bawah? Di lobi. Lobi di bawah. Ialah yang apabila kita ni masuk Anita, terus suasananya. Suasana lobi. Jadi para pengunjung boleh mengambil gambar dan juga video? Hanya mengambil gambar pada zon A sahaja. Jadi apa ni, dibukakanlah kalau sekiranya macam para pengunjung akan mengambil gambar, jadi mereka boleh mengambil gambar arah kawasan zon A inilah sahaja. Hanya di zon A sahaja. Baik, telah pun kita saksikan bersama dan juga sedikit penerangan daripada narasumber kita pada hari ini sebagai pelancong dari dalam negara juga ingin jom melihat ini ataupun ingin lagi mengetahui apa yang ada disediakan di Museum Alat Kebesaran Diraja ini. Baik, kita juga Alhamdulillah, nampaknya kita ucapkan terima kasih kepada Puan Siti Nur Hayati Haji Murni, itu pegawai saintifik pengurus Museum Alat Kebesaran Diraja, telah mengongsikan untuk segmen Museumku Warisanku, iaitu bertajuk Museum Alat Kebesaran Diraja. Alhamdulillah, terima kasih Puan kerana sudi menerangkan kepada kita ini juga. Pastinya mungkin kita sudah mengetahui, tapi ingin kita mengetahui lagi mengenai dengan Museum Alat Kebesaran Diraja. Terima kasih, kita ucapkan sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.